Saudara, gedung sekolah dasar di Desa Kuala Karang, Kecamatan Teluk Pakerdai, Kabupaten Kuburaya mengalami kerusakan parah akibat terjangan ombak. Bahkan, saudara, sekolah yang hanya tersisa berjarak belasan meter dari bibir pantai ini terancam hilang sepenuhnya akibat abrasi. Terjangan ombak yang menyebabkan abrasi terus mengancam kehidupan masyarakat di kawasan Desa Kuala Karang, Kecamatan Teluk Pakerdai, Kabupaten Kuburaya, termasuk Sekolah Dasar Negeri 12 di Desa Kuala Karang. Akibat abrasi yang terus mengikis daratan, kini letak sekolah dengan bibir pantai hanya berjarak belasan meter saja. Sejumlah fasilitas sekolah seperti ruang guru, ruang kelas, serta perpustakaan dan rumah dinas guru juga mengalami rusak berat dan tidak bisa digunakan karena diterjang ombak. Akibatnya, siswa harus belajar secara bergantian pagi dan siang karena keterbatasan ruang kelas. Apabila cuaca buruk dan banjirop, ombak dan air laut bahkan menerjang sehingga menyebabkan lumpur beserta sampah masuk ke ruang kelas dan mengganggu aktivitas belajar mengajar. Terkadang, siswa juga terpaksa diliburkan atau harus dipulangkan lebih awal apabila cuaca tiba-tiba memburuk, sebagai antisipasi gelombang tinggi yang dapat membahayakan para siswa. Keadaan genting sih sudah sering sekali yang tiba-tiba mendadak banjir, ombak besar langsung naik. Jadi kami semua dewan guru diharapkan untuk waspada. Apabila udah sampai bulan 10 ke atas, kami waspada semua. Memang karena udah di itu kan, jangan sampai anak-anak kami nanti apabila ada banjir, kami harus mengedukasikan mereka harus dipulangkan semua. Alhamdulillah kok semangat anak-anak sih nampaknya semangat terus dia merekanya. Ya gimana ya, anak-anak tuh selalu dalam keadaan pasang pun mereka pun mau tetap sekolah. Ya, cuma karena memang ditukar dari pihak sekolah yang diperbolehkan. Sementara itu, Kepala Desa Kuala Karang Ibrahim bilang, setiap akhir tahun kondisi pasang surut dan ombak air laut terus mengancam keberadaan SDN 12 Kuala Karang. Bahkan diprediksi, sekolah ini terancam tenggelam sepenuhnya jika tidak dilakukan pemindahan. Ibrahim bilang, pihak desa hanya bisa mengimbau para guru dan murid untuk tidak melakukan aktivitas pembelajaran di sekolah saat kondisi cuaca buruk. Kalau memang itu tidak dianggarkan, tahun ini saya yakin itu anak-anak sudah tidak bisa belajar lagi. Saya tidak selaku kepala desa tidak menjamin keselamatan guru maupun anak-anak didik itu bahwa itu aman. Apabila mereka tengah belajar, tiba-tiba ombak pasang besar atau angin ribut datang. Jadi saya juga sudah mengantisipasi kepada dewan-dewan guru apabila sudah memasuki bulan 10, 11 sampai 12 itu jangan terlalu difokuskan anak-anak itu untuk belajar. Selain itu, Ibrahim berharap pemerintah daerah dapat segera merelokasi atau memberikan solusi secepatnya untuk masyarakat maupun SDN 12 yang terdampak abrasi ini. Sebab tidak hanya mengancam keberadaan bangunan sekolah, abrasi juga mengancam permukiman puluhan kepala keluarga yang berjarak belasan meter di bibir pantai. Suci Alucinda, Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat.